Aisyah radhiyallahu anha sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Maka akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Apa yang diucapkan Rasulullah? Kita lihat, kitab yang paling suci di muka bumi ini adalah kitab Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an dinamakan dengan kitab yang paling suci? Bukan berarti tidak ada orang yang berusaha untuk membuat semisal dengan Al-Qur'an. Ada orang yang berusaha untuk membuat semisal dengan Al-Qur'an, akan tetapi dia gagal, tidak bisa. Karena kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an dinamakan sebagai kitab suci? Kitab yang suci, semua pemeluk agama mengatakan bahwa kitab saya suci. Tapi apa bukti Al-Qur'an itu sebagai kitab suci? Yang pertama, di antaranya, Al-Qur'an dinamakan dengan kitab suci karena apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an sesuai dengan hati sanubari manusia, sesuai dengan naluri manusia. Coba kita lihat, manusia menginginkan melakukan hubungan dengan lawan jenis, maka Al-Qur'an bukan menyepelekan, akan tetapi Al-Qur'an mengatakan bahwa boleh kamu melakukan, akan tetapi melalui sebuah pintu yang dinamakan dengan pernikahan. Coba kita Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika mengatakan di surah ini, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Maka di surah yang lain juga mengatakan bahwa Allah itu Esa. Artinya tidak ada yang kontradiktif. Maka dalam diri Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu juga yang dilakukan. Apa yang dilakukan Rasulullah menjadi panutan bagi umatnya. Kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika bertemu dengan anak kecil, maka Rasulullah senantiasa mengusap ubun-ubunnya. Ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki lebih dari 5 anak. Kemudian Rasulullah mengusap ubun-ubunnya. Maka Rasulullah sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, semenjak hidup saya belum pernah saya lakukan." Apa kata Rasulullah? "Jangan sampai Allah mencabut sifat ar-rahim dalam dirimu. Jangan sampai Allah mencabut kasih sayang dari dirimu." Maka inilah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bukan hanya akhlak kepada keluarganya, akhlak kepada sahabatnya, akhlak kepada anak-anak. Bahkan Rasulullah SAW diakui oleh musuhnya. Kalau kita diakui oleh sahabat kita, kalau kita diakui oleh keluarga kita, itu biasa. Tapi Rasulullah SAW diakui oleh musuhnya, seorang Yahudi yang tunanetra, yang senantiasa diberikan makanan Rasulullah SAW. Setiap diberikan makanan, maka Yahudi yang tunanetra itu mengatakan kepada orang yang berikan makanan, padahal itu Rasulullah, dia mengatakan, "Jangan engkau percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pendusta." Akan tetapi dia tidak tahu bahwa yang memberikan makanan itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada perbuatan yang dilakukan Rasulullah, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah yang belum saya tahu?" Maka Aisyah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ada kebiasaan yang dilakukan Rasulullah, bahwa setiap pagi memberikan makan kepada seorang Yahudi di pinggir pasar yang ada di kota Mekah." Maka Abu Bakar pun melakukan hal yang sama. Akan tapi ketika dia menyuapi sang Yahudi tersebut, ternyata Yahudi tersebut memuntahkan dan boleh mengatakan, "Orang yang memberikan saya makanan tidak seperti ini. Engkau sangat kasar memberikan makanan." Maka beliau mengatakan, "Siapa orang yang senantiasa memberikan saya makanan tiap hari?" Abu Bakar mengatakan, "Orang yang memberikan engkau makanan sebelum meninggal dunia." Maka Yahudi mengatakan, "Siapa beliau? Orang yang paling terbaik." Beliau mengatakan, "Dialah Muhammad Rasulullah SAW." Kemudian sang Yahudi ini menangis, kemudian dalam tangisannya mengucapkan sebuah ucapan, yaitu kalimat syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, memeluk agama Islam, memeluk Islam, memeluk keimanan. Karena kenapa? Karena akhlak Rasulullah SAW. Mari pemirsa di channel yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Rasulullah SAW,
kita senantiasa menjadikan akhlak kita jauh lebih baik dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahim. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian wabillahi taufik wa sa'adah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tunjukilah kami ke jalan surga.